Masih lagi bersama dengan saya dan juga Ridwan Mustafa dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan kongsi Selamat Pagi Malaysia ini bersama dengan tiga suara. Bukan dua orang tapi tiga lagi akan bersama dengan kita. Ada Dia, Sony dan juga Nazri di Konti Nasional FM. Ada cerita, mungkin ada berita gembira untuk kita semua. Silakan tiga suara. Dia, Sony dan juga Nazri. Assalamualaikum. Selamat Pagi Malaysia. Kembali bersama tiga suara Dia Nawal, Nazri dan juga saya is to the O, to the N, to the I, to the C, Sony Hussein, here bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Isnin. Ya, betul. Okey, saya rasa apa yang kita nak kongsikan pagi ni akan menambah dan orang kata membuatkan kita lebih bersemangat sebab rakan kita sendiri dapat RM10,000. Nakal-nakal. Jadi ini yang kita bawakan istimewa bersama-sama dengan anda. Penganugerahan yang baru je berlangsung. Dan rakan kami Rosdi Omang, tahniah diucapkan. Okey, ini berkenaan dengan kemuncak debaran hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2021 yang telah pun dilaksanakan, diadakan baru-baru ini, yang mana diumumkan pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2022. Betul. Ramai yang menghadiri pada majlis tersebut, dianggarkan hampir 650 orang tetamu. Dan MPI juga telah pun menerima 350 penyertaan untuk anugerah ini bagi tahun 2021 dengan 116 calon pemenang telah pun disaring untuk diberi pengiktirafan. Ya, betul. Dan secara faktanya, seramai 42 orang calon merupakan pemenang hadiah emas, 46 calon yang pemenang perak, 26 calon pemenang gangsa dan 2 pemenang anugerah khas. Dan kesemua pemenang dipilih secara telus dan adil dan MPI tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mengadili para pemenang. Bayangkan daripada 350 penyertaan dan juga 42 calon pemenang emas, Rosdi Omang terpilih. Betul. Wow. Jadi pada hari ini kita nak fokus untuk kategori laporan radio terbaik. 5 calon telah pun mengungguli kategori ini. Antaranya Nazri. Antaranya jangan nakal-nakal Rosdi Omang dari National FM untuk dokumentari khas cabaran pendidikan norma baru. Dan calon yang seterusnya Muhammad Ashraf Muhammad Zuhairi Selangor FM bercakap tentang revolusi berita radio bervisual untuk kategori dokumentari khas Hari Radio Sedunia 2021. Dan juga T-Show Egg daripada Bernama FM yang juga bercakap tentang From Dreams to Depression. Dan juga Amrina Ahmad kita. Betul. Di National FM dan juga Wahida Muhammad Yaakob bercakap tentang menangani keganasan terhadap wanita, iaitu bukan boneka, aku bukan boneka. Dan kena pasal lagu Aku Bukan Boneka lah lepas ni. Betul. Okey, jadi dan ini antara calon-calonnya lah. Dan juga kita ada yang lain juga bersama dengan anda untuk calonnya, seperti Kamila Badri dari RTM juga yang juga turut serta dalam calon tersebut. Jadi tahniah diucapkan. Kami wakili warga National FM, pendengar setia National FM, ucapkan tahniah kepada Rosdi Omang ataupun Odi Petra dan kanak-kanak kerana berjaya memenangi kategori laporan radio terbaik untuk orang kata cik kalau sukan pingat emas. Dan keputusan seterusnya, kita nak ucapkan tahniah kepada Margaret Gambang, iaitu wartawan Best, Amrina Ahmad penerbitnya, Muhammad Faizal Abdul Razak juga kamera, dan juga Rotman Abdul Ghaffar pemenang gangsa untuk kategori dokumentari video terbaik. Hadiah kewartawanan 2021 yang diumumkan pada malam Wartawan Malaysia 2022. Untuk rancangan COVID itu benar yang terus saja kata nak mendidik dan menyedarkan rakyat Malaysia betapa pentingnya kita untuk memerangi COVID-19 2 tahun lepas dan membawa kepada hari ini juga. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua warga kerja RTM, bakat-bakat besar yang terus perlu diketengahkan dan diberi peluang untuk berkarya lagi. Jadi alhamdulillah, jadi segala-galanya dipermudahkan dan pastinya juga jangan lupa untuk terus saja bersama Counter Celebrity bersama Tarzan Malaysia. Ini menariknya. 2.30 minit petang nanti. Tarzan Malaysia yang sebenarnya kita tahu memang cukup terkenal dengan voice over. Selalu buat suara latar. Cuba buat suara Tarzan sikit, Nazri. Nak kena menjerit. Kena menjerit, kita ada tali pula kan. Ada tali pula. Okey, jadi
kita nak minta jugalah secara live ni ada Rosli Obang RM10,000 kawan-kawan menanti. Betullah tu. Jadi semoga akan terus saja memberikan inspirasi buat kita dan juga kepada semua penyampai radio RTM terutamanya untuk terus saja memberikan kecemerlangan buat nama RTM itu sendiri. Tahniah diucapkan ya. Dan terima kasih kepada RTM untuk platform yang diberikan, untuk ruang yang diberikan dan kepercayaan diberikan kepada semua bakat-bakat di RTM. Ya betul. Ya. Jadi seperti biasa kami sebenarnya tiga suara akan ke udara sampailah ke pukul 10 pagi dan semestinya selepas ini kita akan bawakan juga dua suara yang kini berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Dua suara yang cukup hebat ni, gandingan mantap ni. Ridwan dan juga Syafiqah. Terima kasih kepada penerbit kita Nady K. Terima kasih dan insyaAllah anda boleh terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, kembali bersama dengan Syafiqah dan juga Ridwan. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada tiga suara. Cuma satu suara tu bila